Taulah kalau orang Batak harga diri, Pak. Ya betul enggak? Jadi kelaparan lah jumpa sama kawan-kawan baik. Jadi tuh kawannya ini lagi sakit pinggang, Pak, gara-gara banyak duduk di becak. Udah kok tariklah becak. Yang plus ini kejadiannya, Pak. Jadi ada ibu-ibu, "Bang, becak ke diski." Saking malu dia bilang enggak tahu jalan. "Oke, okay, kasih tahu jalannya ya." Oke, okay, dia kasih tahu. Belok kanan, dop. Belok kiri, banyak kali nih belokan, Bu, kok nggak sampai-sampai. Bentar lagi, 5 belokan lagi baru kita sampai. Udah sampai lah Rizky, dibayar ongkos 50 ribu. Menangis tukang becak nih. Menangis, ditambah 25 ribu lagi. Menangis, makin menangis. Ditambah 25 ribu lagi, jadi 100 ribu. Main-main tanah dia jungkir balik. Inilah hak tinggi, kan ditampar, diam dia. Kok gila, orang narik becak 100 ribu, udah syukur-syukur. "Bu, bukan sekarang, bukan apa, Bu," katanya. "Bukan yang kutangisi, bukan uang ibu. Aku tak tahu jalan pulang sekarang."